Dari informasi olahraga, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia menggelar latihan perdana menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Stadion Madia, Jakarta, Senin malam. Tidak membawa 3 pemain pilar karena cedera, pelatih Shin Tae-yong mewaspadai taktik penyerang pemain menyerang Vietnam dengan memaksimalkan peran pemain naturalisasi serba bisa Jay Itzes. Meski hanya menggelar latihan ringan, 26 pemain yang mengikuti pemusatan latihan serius mengikuti berbagai instruksi yang diberikan. Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan pemain naturalisasi baru, Jay Itzes, dalam pertandingan nanti. Berduet dengan Ivar Jenner, gelandang klub Venezia, Italia, diharapkan dapat menutup celah lini tengah untuk memutus serangan Vietnam. Latihan difokuskan pada pemulihan fisik pemain dan menurut Shin Tae-yong, ibadah puasa tidak mengganggu aktivitas latihan pemain karena memberikan nutrisi yang cukup saat berbuka. Adapun pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis mendatang. 5 hari setelah itu, giliran Vietnam yang menjamu tim merah putih di Stadion Mai Dinh Hanoi. Sama diungguli juga oleh paslon nomor urut 02.